Saudara, kita buka Kompas Siang dengan informasi petugas kembali mengevakuasi dua jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Keduanya merupakan jenazah ibu dan anak yang ditemukan di dalam rumah. Sabtu pagi, petugas dari Palang Merah Indonesia kembali menyisir lokasi pemukiman warga terdampak kebakaran. Dua jenazah ibu dan anak ditemukan di salah satu ruangan rumah yang hangus terbakar dalam posisi berpelukan. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi.